Mas Bro, selamat malam. Ini saya bersama Mas Kiki dan berada di Sungai Sempor Sleman, Mas Bro. Ini sekarang pukul tepat habis maghrib, ini kurang lebih jam 7. Pakai joran ini, Mas Bro. Ini joran kayak kasih PE, ini pakai joran casting, pakai senar PE. Dan itu Mas Kiki di atas, dia main posporan itu. Di sana. Tuh. Kelihatan paspornya. Oke, peralatannya udah siap. Kita mau pasang umpan dulu. Wah, dapet ikan. Itu apa? Nganggo apa ya, Bro? Cacing, Bro? Wah, ini Mas Kiki strike ini. Kayaknya besar ini, Mas Bro. Wah, gede, Bro. Alon-alon. Lele apa ya? Moga-moga kuat ki senar ki. Gede ini, Mas Bro, strike besar. Wah, lele. Lele makan gorengan, Mas Boys. Ini tadi sebelum ke spot kita beli gorengan bakwan. Nah, ini strike pertama. Mantap. Tenok. Lagi wadah iki. Yuk. Oke, sambutan yang bagus. Ini saya belum lempar, ini udah dapet ini. Josh. Sementara Mas Kiki udah dapet sambutan satu ekor lele. Ini saya pakai joran casting, Mas Bro. Dulu pernah dapet ikan sidat di sini tapi lepas. Ini saya umpan kayak gini, Mas Bro. Mukul-mukul dipangan. Ini joran kedua saya juga pakai, masih pakai cacing, Mas Bro. Ini saya pakai teknik dasaran aja. Ini kondisinya sekarang gerimis, Mas Bro. Mantap. Oke, kita lempar yuk. Jos. Tuh, dipangan mau ya. Kayaknya dia ada sentuhan, Mas Bro. Diterok ge. Mah tangan mulu ya, Bro. Hah, ora apa-apa tak gede apa ini. Awas kamera ndak tutupi. Strike, Bos. Sidat Sleman, Bos. Sidat polos, strike. Pakai joran casting. Pakai umpan cacingnya tadi. Mantap ya, bersama Mas Kiki. Ini aku dene iki. Lumayan, Bos. Mas Kiki gimana pendapatnya sekali sempor? Mantap. Mantap tenan. Istimewa. Pocongnya mentas. Lho, cak mene. Pocongane mentas. Akhirnya, Mas Bro. Dapat ini kurang lebih pirang on ya, paling petang on, limang on paling. Sidat polos, sidat kebu.
lumayan hasil hari ini tidak mengecewakan Mas Bro. Ini spotnya. Oh, spotnya ini. Lu ngenyut Mas Bro. Eh Ki, aku tolong Ki. Gojekno Ki. Tak wadane Ki. Nih. Di to kepisimu. Taruh cutter. Lumayan buat lauk di rumah Mas Bro. Lauk meneh. Apa ketok kene wae ya? Terus iki sik mentah iki. Sik wingi. Gedene. Lumayan, Bos. Saya dapat rezeki kan sidat. Istimewa. Aku mau go karet ning dia. Nah iki. Ini Mas Bro. Sidatnya Sungai Sempor ini. Enggak sia-sia ini saya nunggu. Ini paling belum ada setengah jam ini mancing. Lumayan istimewa. Apa nih? Sego nih. Iwak endi? Sidate. Oh, mambu ya kuwi. Tapi tak pangan ya enak. Karena aku kelih. Ini iki mau sidatnya mau saya rendam Mas Bro. Ini mau saya rendam di kalenan Mas Bro. Istimewa ini. Kita rendam di sini biar hidup. Oke, wis ning ngono sik ya. Rezeki anak tidak soleh Mas Bro. Ki, ana watu ra iki ning ngono ki? Ana. Iki yuyune mubal ra ya ning kene ya? Dori wae lho. Hah? Dori lho. Gori di. Iyo, Mas. Aku kali ora. Ora. Ngopo? Titik. Ngene ditindih gori ngene iki. Ngene iki. Kena minggir engko entuk yuyu. Wis, jos. Iki kita naik lagi, kita mancing lagi. Target terpenuhi, top. Oke, Mas Bro, ini sekarang kondisinya grimis kita. Ini saya mau set lagi. Pancingnya ini membawa keberuntungan ini. Bundet-bundet ya. Ini spotnya jarang dipancing Mas Bro, soalnya banyak yang enggak yakin kalau ada ikannya di sini. Semoga mana ini Mas Bro, ini tadi pakai leadernya ini, untungnya saya pakai PE kecil, tapi ini tadi kalau pakai senar bisa putus nih. Ini mau saya ulangin lagi pakai cacing lagi. Ini Mas Bro, umpannya kita, umpan sejuta umat ini. Ini membawa rezeki ini hari ini. Mantap. Ini saya kasih umpan satu ini, tak urut sampai ke atas. Wow, semoga dapat lagi Mas Bro.
Ini baru jam 8 malam ini. Ini tepatnya saya berada di daerah Dukuh Sukodono, Mas Bro. Daerah selatan Bangarum Turi, Sleman. Wah, ini Mas Bro ada monster ini. Saya lihat monster ini kata gede banget ini. Diterang nih kodoknya. Ini kalau kencing bisa berbahaya kalau orang-orang bilang. Ini gedenya hampir sesepatu saya ini. Kama bunta. Wah, strike lagi bos. Gede ini. Ini pakai tegek Mas Bro, fosforan ini. Wah, mentiung tajam ini. Ini harus pelan-pelan soalnya ini senarnya kecil Mas Bro. Ini enggak sengaja saya senter bawahnya ini. Biar agak lemes dulu. Semangat. Pokoknya ikut teman tas iki. Ini pakai senar kecil banget ini Mas Bro. Opo, sidat opo kuwi? Lele. Wah, wis ketok kae wae. Wah, jos munggah tenan kae. Wah. Yang kedua lebih besar Mas Bro. Polelene apik warnane. Ana bundange iki loro apa iki? Ora. Normal. Dapat 2 ekor. Mantap. Ayo Ki, cek atuk lagi. Duh, cepet nganu. Cepet padel. Alah, yuk. Wah. Oleh juara re itu lo ini targetnya ini Mas Bro senare piro iki 0 piro iki 0 10. Mata kailnya kecil enggak kelihatan ini dia kayak ada kayak bu apa wih ini kayak mantep lah. Yang penting happy. Ini Mas Bro, lele lokalnya segini-gini kalau di Sleman. Kalau yang monster biasanya mencapai hampir 40 sentian, tapi jarang. Ini kalau di Sleman ukurannya standarnya segini-segini. Lele Jawa. Ya, alat legendaris iki wis pirang-pirang tahun iki. Coklek, Bro. Coklek pisan. Ini tertelan ini mata kailnya jadi harus. Aduh, muncul. Kuwi mek nggo khusus nganu pancing cilik ya, sokoke ya. Iya, digawe itu. Kita ora iki. Serung pandeng sih. Oh, sing coklat gon ngarpane to, nduran. Mulakno rada ngucut-ngucut. Jero tenan ya. Biasanya mek gawir ya. Aduh. Nah, muncul. Jero. Ora apa-apa. Hati-hati engko sik medhati. Ini yang pertama tadi Mas Bro. Dapat 2. Apa? Mati. Mati lho. Kayak kene wae iki. Bentar mati lho. Untuk teles sithik. Ora. Ora. Wah, ini Mas Bro. Ini hasilnya Mas Kiki. Dapat wader gede-gede ini. Segini-gini. Ini wadernya
Kalau malam hari makannya babon-babon nih, gemuk-gemuk tenan nih, istimewa. Oke Mas Bro, kita mau pulang. Ini udah jam 11 malam. Teman saya besok kerja. Kita mau pulang, ini lokasinya. Ini kondisinya air kecil. Besok kalau keruh tak kesini lagi. Pokoknya kita pulang dulu. Pulang. Ya, kita pulang. Besok mancing mana, Bos? Top.